La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji kepunyaan Allah, kita semua memuji kepadanya, memohon pertolongan dan memohon ampunan kepadanya, dan kita semua berlindung kepada Allah daripada kejahatan jiwa-jiwa kita dan daripada kejelekan amal-amal kita. Siapa yang dikehendaki mendapat hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Hadirin ikhwati iman, jamaah pengajian Majlis Taklim Al-Buhari yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi menuju siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Majlis Taklim ini untuk sama-sama tolak ilmu. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Untuk mengisi taklim di pagi hari ini akan kita kaji bareng-bareng hadis-hadis berkaitan dengan nubuah akhir zaman, ramalan-ramalan Rasulullah yang berkaitan dengan akhir zaman, yaitu oleh orang sekarang dinamakan dengan ilmu eskatologi. Ilmu eskatologi, ilmu akhir zaman. Belum banyak ustadz yang membahas tentang ilmu akhir zaman ini, padahal zaman sudah mau berakhir. Kita itu sekarang Bapak Ibu lihat di halaman 2 sudah ada di fase keempat. Tinggal satu fase lagi, fase kelima. Fase keempat pun sudah di akhir. Sedangkan fase kelima itu kita tidak akan mengalami. Fase kelima itu paling anak cucu kita yang mengalami, itu pun hanya 7 tahun fase kelima. Hanya 7 tahun. Nah, di fase sekarang inilah fase keempat, fase yang penuh dengan fitnah, fase yang penuh dengan ujian. Seperti periode awal. Karena itu orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan di fase keempat ini, apalagi di penghujung fase keempat, maka nilainya sama dengan 50 kali lipat. Bakal dapat pahala 50 kali lipat pahala ketika beramal sebelum datang fase ini. Saking beratnya berada dalam benar, istiqomah dalam benar di fase ini. Karena fase ini fase penuh dengan fitnah yang meluap bagaikan gelombang laut. Oleh Rasulullah 1400 tahun lebih ke belakang diramalkan, oleh kita mah bukan diramalkan, kealami, teralami. Kita yang mengalaminya, Rasul yang meramalkannya. Nah, harus bagaimana kita bersikap? Nah,
harus jelas dalam bersikap, karena apalagi seusia bapak ibu saya, entah besok lusa oleh Allah dipanggil, kalau tidak jelas dalam bersikap, masih abu-abu, munafik, cari aman, hipokrit, itu berat tanggung jawabnya di akhirat. Kita harus jelas dalam bersikap, identitas kita, integritas kita harus jelas. Mau ada di pihak hak, mau ada di pihak batil. Kebatilan sekalipun direkayasa, banyak pendukungnya, banyak dananya, yakin kebatilan bakal hancur. Hak sekalipun tidak ada pendukungnya, tidak ada yang merekayasa, tidak ada yang membela, hak pasti menang. Kejayaan Islam di periode kelima itu pasti kejadian. Karena itu merupakan kodo dari Allah, Islam di akhir zaman bakal berjaya. Cuman kapan kodarnya, takdirnya berjaya itu. Karena fase kelima mah fase kejayaan Islam. Orang-orang hidup di fase kelima hanya 5 tahun, hanya 7 tahun. Nah, sementara sebelumnya terjadi dulu Malhamah Kubro. Malhamah Kubro yaitu peperangan-peperangan besar. Jadi perang dunia ketiga bakal. Siapa yang mantan tentara atau polisi? Jadi perang dunia ketiga itu bakal. Namanya perang Malhamah Kubro, 4 peperangan besar. Taifah Mansurah, kelompok kecil umat Islam bakal perang melawan bangsa Arab, menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, terakhir mengalahkan Dajjal. Itu hadisnya riwayat Muslim oleh orang-orang Barat. Perang dunia ketiga ini disebut dengan perang Armageddon. Armageddon. Dan ini sudah ada filmnya, perang Armageddon ini, yang oleh mereka sengaja dibiaskan supaya umat Islam tidak percaya, supaya tersiap-siap. Sementara mereka sudah menyiapkan untuk menyongsong perang Armageddon ini. Tapi bagi kita umat Islam, karena tauhid yang menjadi parameternya, bukan kekuatan logika, kekuatan fisik, maka banyak strategi yang disiapkan sedemikian tidak menjadi jaminan untuk memenangkan. Karena justru di periode kelima ini Islam waktunya berjaya. Mau dibela atau tidak dibela oleh kita, karena Islam agama Allah, Allah yang akan menjaganya. Islam bakal mulia, kaum muslimin bakal mulia. Izzul Islam wal muslimin. Mungkin di Indonesia sekarang waktunya, peluang untuk berkontribusi umat Islam di Indonesia terhadap kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Padahal Islam itu tidak butuh oleh bantuan kita. Kita yang butuh oleh Islam. Sebab hina hidup kita kalau tidak ada bagian untuk Islam. Nanti dalam hadis riwayat Abu Daud, apabila kalian sibuk berjual beli secara riba, apabila kalian sibuk beternak, apabila kalian sibuk bercocok tanam dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut, tidak akan dihilangkan oleh Allah sampai kalian kembali kepada membela agama. Jadi kehinaan umat Islam yang sekarang dirasakan khususnya di Indonesia, penyebabnya meninggalkan agama.
meninggalkan ajaran agama. Di antara ajaran agama yang ditinggalkan adalah jihad. Karena orang mendengar jihad kan ruas. Sion. Nanti yang menerangkan jihad dianggap teroris, dianggap provokator. Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, apa idza tabayyantum bil inati wa ahadtum adzabal baqari wa raditum bizani wa taraktum jihada sallallahu alaikum dzullan la yanzimhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sibuk berjual beli secara riba, sibuk berternak, sibuk bercocok tanam, dan meninggalkan tuh berjihad di jalan Allah, di rutinitas manusia kan, yang ngantor sibuk dengan ngantor rutin, yang kerja sibuk dengan kerja, yang ke pasar sibuk ke pasar, yang buruh sibuk, yang tani sibuk dengan tani, yang ternak sibuk dengan ternak, sementara agama dibiarkan, tidak ada yang menjaga. Ada yang mengilustrasikan kondisi umat Islam sekarang itu ibarat sebuah kebun yang subur dengan tanaman, tapi sayang tidak ada yang menjaga, tidak ada pagar, tidak ada yang menjaga. Karena kebun itu subur dengan tanaman-tanamannya, maka banyak yang menginginkan. Karena tidak ada yang menjaga, tidak ada pagar, maka pada nyerbu. Begitulah yang digambarkan di hadis ke-1. Kondisi umat Islam sekarang ini ibarat sebuah makanan yang terhidang, yang tersaji di meja, yang siap dikepung, siap diterkam. Sebab keberadaan umat Islam itu selalu diawasi, selalu oleh orang-orang kafir itu diawasi, diperhatikan perkembangannya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi mereka hafal perkembangan umat Islam. Secara kuantitas oleh Rasul sudah diramalkan menjelang akhir zaman umat Islam bakal banyak, dan sudah kejadian banyak. Umat Islam sekarang katanya berjumlah 1,7 M. Tapi rapuh kualitasnya seperti buih di lautan. Banyaknya mah sudah diramalkan oleh Rasul, tapi rapuh, tidak punya kekuatan. Mereka selalu mengawasi, apalagi sekarang dengan banyaknya media. FB punya siapa? Amerika. Kafir. WA punya siapa? Kafir. Twitter punya siapa? Kafir. Instagram punya siapa? Google. Tuh lain punya siapa? Media-media itu bukan punya kita. Kita mah hanya memakai aranteng. Mereka itu mengawasi umat Islam melalui media-media itu. Buktinya, dulu belum ada media, mereka mengawasi. Ketika perang Tabuk, ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Yang satu namanya Ka'ab bin Malik dan 2 temannya. Ka'ab bin Malik dan 2 temannya tidak ikut perang Tabuk bukan karena sakit, bukan karena lanjut usia. Sementara yang boleh tidak ikut perang itu yang lanjut usia, yang sakit, perempuan, anak-anak. Nah, Ka'ab tidak termasuk salah satu dari 4 ini. Segar bugar, sehat, malas. Sudah menyiapkan persiapan untuk berangkat perang. Pas waktu berangkat, pas genderang perang dibunyikan, terperdaya oleh setan, malas. Padahal begitu Rasul dan
prajurit lain berangkat, Kaab masih bisa menyusul, tapi males. Sampai akhirnya Rasul dan sahabat prajuritnya jauh. Pertimbangan Kaab di perang Tabuk itu, Rasulullah menurut riwayat membawa pasukan kurang lebih 10.000. Jadi kalau 1-2 orang tidak hadir mah mau ditaroskeun. Kan 10.000 banyak tak? Seorang dua orang tidak hadir, mau kakontrol ku Rasul. Ternyata ditaroskeun ku Rasul. Kamana Kaab? Kemana Kaab bin Malik? Saya tidak melihatnya. Sahabat menjawab, saya melihat dia segar bugar wahai Rasulullah. Berarti tidak hadir tak Kaab bin Malik dan dua temannya. Tak yang tidak ikut perang, setelah Rasulullah kembali dari peperangan harus datang ke masjid dan mengajukan alasan. Jadi yang tidak ikut perang datang ke masjid, ngajukan alasan, apa alasan tidak ikut perang. Maka Kaab dan dua temannya tuh semakin datang, semakin dekat kembalinya Rasul dari perang Tabuk, semakin deg-degan, semakin gelisah galau. Harus bagaimana pertanggungjawaban kepada Rasul? Harus beralasan apa? Kalau bohong bakal diketahui oleh Rasul. Semakin dekat kedatangan Rasul, akhirnya Kaab mau apa adanya. Sebab kalau bohong bakal diketahui. Begitu kepulangan Rasul tiba, maka semua yang tidak ikut perang menghadap kepada Rasul dan mengajukan alasan, semuanya dimaafkan. Kecuali Kaab dan dua temannya ini ditangguhkan penerimaan tobatnya. Itu ceritanya, bisa Bapak Ibu baca di surah At-Taubah. Penerimaan ampunan tiga orang sahabat Rasul yang tidak ikut perang itu ditangguhkan. Bapak Ibu yang punya kitab Riyadhus Shalihin, itu di kitab Riyadhus Shalihin di bab tobat cerita Kaab dan dua temannya yang ditangguhkan penerimaan tobatnya. Caranya bagaimana? Selama 50 hari Kaab dan tiga temannya dikucilkan, dihukum dengan cara dibaikot, tidak diajak komunikasi. Kalau kau masih salam ke Rasul, tidak dijawab ke Rasul. Jadi bertemu dengan teman-temannya, bertegur sapa, tidak dijawab. Salam, tapi tidak ditegur sapa, tidak diajak komunikasi. Maka bumi terasa sempit, langit terasa sumpek itu oleh Kaab dan dua orang temannya. Bumi sakit lega teh, sumpek, sempit. Kadieu teu ditanya. Sampai terbersit dalam hati teman Kaab, mending maut daripada begini. Coba ku Rasul, dibaudan, ku Rasul salam tidak dijawab, mending maut. Tah kondisi ini diperhatikan oleh orang kafir. Padahal belum ada media waktu itu menyet. Apa lentah orang kafir Kaab sedang dibaikot dari Yaman, Raja Gosan mengirim utusan ke Madinah pura-pura jadi pedagang, mendagangkan hasil tani karena Yaman subur dengan pertaniannya. Di antara sektor pertanian yang terkenal di Yaman yang dalam hadis adalah kurma Baisan, yang sekarang kurma Baisan sudah mogok berbuah sebagai tanda kiamat sudah dekat. Di antara kiamat sudah semakin dekat, kurma Baisan sudah tidak berbuah. Sekarang sudah tidak berbuah. Itu yang dinyatakan dalam hadis
tentang Dajjal, munculnya Dajjal sudah semakin dekat. Burma Baisan sudah tidak berbuah, sungai Tiberias sudah mengering. Sebentar lagi sudah menyusut, sebentar lagi mengering. Sudah menyusut karena terus dipergunakan, diperebutkan tuh oleh orang Irak, oleh orang Iran, tuh oleh orang Palestina. Nah, sementara debit air tidak bertambah, akhirnya menyusut. Nah, sekarang sudah menyusut, sebentar lagi mengering. Ketika mengering muncul Dajjal. Nah, dari Yaman ngutus utusan Raja Gosan pura-pura jadi pedagang. Setelah di Madinah ternyata cari-cari tahu tentang Ka'ab bin Malik, di mana rumah Ka'ab. Maka utusan itu membawa surat dari Raja Gosan disampaikan ke Ka'ab. Oleh Ka'ab dibaca, isinya tawaran. Saya tahu Anda sedang dibaikot, sedang dimusuhi oleh teman-teman Anda, dan negeri Anda sudah tidak membutuhkan Anda. Diolowe. Sementara negeri kami tuh masih luas tuh, mempersilahkan Anda untuk gabung di negeri kami. Dibujuk, dirayu di surat itu. Memperhatikan kondisi umat Islam sedang kondisi apa. Nah, ketika ada kelengahan-kelemahan, maka mereka menerkam. Ka'ab ini diterkam, tapi Ka'ab tidak terperdaya tuh oleh bujuk rayu Raja Gosan melalui utusannya. Ka'ab tidak menerima, tidak mau. Tapi dari hadis ini tuh, dari cerita ini dipahamkan bahwa orang-orang kafir itu dari dulu sampai nanti kiamat terus memperhatikan perkembangan kita, apalagi sekarang melalui media. Makanya Bu Singguring Maparin Terangi, saya beritahu ke Bapak Ibu, terutama Ibu, Ibu Cong Carentil terus nini-nini teh. Selfie weh, karena FB keun. Aya acara sedikit foto karena FB keun. Itu teh dipantau. Dipantau dan mereka tahu kerapuhan umat Islam. Makanya diterkam. Bukan tidak boleh selfie, tapi sedikit-sedikit karena FB keun. Sedikit-sedikit jadi DP tuh. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak mah jarangnya. Jarang bapak-bapak masyarakat, ibu-ibu mah break. Majelis Taklim Al-Bukhari ngabrik kemana, piknik di Paroto karena epiket. Itu teh dipantau. Dipantau oleh mereka, mereka tahu. Nah, ketika ada kelemahan diterkam. Jadi seperti yang diramalkan di hadis ini. Kelompok kafir, kelompok sesat bersatu silih ajak untuk menghancurkan umat Islam. Jadi ibunya Simkuring pesen dah Simkuring meterang ya, ibu tong carentil, tong selfie wae. Ah, tadi dia kan meniluan. Simkuring metegas, jamaah-jamaah yang saya bina, tuh saya jelaskan. Bukan tidak boleh berfoto-foto, bukan tidak boleh naon selfie-selfie, tapi jangan mudah dikemediakan karena dibaca oleh mereka. Tadi pan Ka'ab coba buti Madinah ka Yaman, belum ada media tapi berita nyampe di pantau. Di Barujuk kita datang ka dieu ngabarujuk mereka teh. Ayeuna mah teu kudu dibujuk. Belum mah dibujuk, ayeuna mah teu kudu dibarujuk. Makanya banyak ulama sekarang mah ulama honorer. Ulama di hal honor. Jadi mah kudu ngabela kebatilan. Teu dibujuk ge ngabela dan ingin dapat honor. Dulu mah dibujuk. Dulu mah dibujuk. Sekarang mah teu dibujuk ge nalawarkeun sanorek mayar ya. Jadi banyak sekarang mah ulama-ulama honorer.
Itulah yang beratnya. Kelompok kafir dan kelompok sesat bersatu untuk menghancurkan Islam. Makanya tadi di awal tuh saya menjelaskan bahwa kita di periode keempat ini fase yang penuh dengan fitnah, ujian, cobaan. Kita dituntut untuk tegas dalam bersikap. Identitas kita, integritas kita harus jelas. Seperti seekor semut yang ketika Nabi Ibrahim dibakar, seekor semut berpikir, tuh semut gue mikir, apa yang bisa saya bantukan kepada Nabi Ibrahim. Maka semut mendatangi sungai, kemudian ngambil air dengan mulutnya. Samara ember. Semut datang ke sungai, ngambil air samara ember. Pede, setelah penuh mulutnya dengan air, mendatangi api. Mendatangi api yang menyala-nyala. Pede tas semut. Makanya burung mentertawakan. Disenserikan kumano. Bisa gitu dengan air di mulutmu memadamkan api. Semut dengan pede menjawab, saya juga tahu. Saya bawa air bukan untuk memadamkan api, tapi untuk menunjukkan sikap. Nah, mual parem atau boro-boro pencai kecelak. Jangankan dengan air cuman satu tetes, saya datang membawa air bukan untuk memadamkan, tapi untuk menunjukkan sikap saya. Saya di pihak Ibrahim, Nabi Ibrahim. Beda dengan cicak. Cicak mah mantuan niupan. Apakah dengan tiupan cicak api jadi tambah menyala-nyala? Asa tarik nage tiupan cicak atuh. Tarikannya simpuring, tarikannya bapak ibu. Sono tiupan kucak-cak jadi gak bebelang mual-mual. Tapi dua binatang ini, dua hewan ini masing-masing telah menunjukkan sikapnya. Semut di pihak Nabi Ibrahim, cicak di pihak Numrud. Ibrahim asal Numrud, Raja Numrud, dia Namrud. Makanya nanti kalau kita bertemu cicak, maka disunatkan membunuh. Membunuh cicak itu dapat pahala, sunat hukumnya. Mau sekali lebih baik, satu kali mati. Udah mana lah. Sekali mati pahalanya lebih gede. Hadisnya riwayat Muslim, sahih. Riwayat Tirmidzi sahih. Mutawatir hadisnya sahih. Pernah membunuh cicak? Nah, cerita tengah ganggu cicak mah menurang ngobrol cicak bodas ayah. Cerut, comel. Suka ada istilah cicak bodas. Awas eh cak-cak bodas. Cak bodas teh intel. Yang memata-matai gitu. Yang memata-matai. Secara kesehatan cicak itu jelek, kotor, apalagi tainya, kotorannya itu bahaya untuk kesehatan. Di luar itu pokoknya ayah hadis sahih riwayat Muslim, kalau kita membunuh cicak itu dapat pahala sunat wajib. Sunat hukum. Kalau ular gimana? Ular apa? Ular. Ular. Ular beda lagi. Itu mah jelas membahayakan. Bunuhlah empat yang membahayakan. Ada itu mah. Kalajengking, ular, terus apa lagi? Tikus. Yang membahayakan aswadaini. Aswadaini. Uktulul aswadaini dua. Bunuhlah dua yang membahayakan, ular dan kalajengking. Itu mah khusus ada dalilnya. Tos lah, tos nggak bicara kenyata. Ini contoh. Contoh bahwa dua hewan ini masing-masing telah menunjukkan sikap identitas. Teabu-abu, tercari aman. Nah, sekarang kita dibutuhkan sikap kita. Mau di pihak hak, mau di pihak batil.
karena kita sudah tidak ada kesempatan, sudah ada di fase keempat. Fase keempat ini fase mulkan jabriyatan. Di fase yang ke satu, ini fase ke satu, fase an-nubuwah. Fase kedua khilafah ayat didinya ala min hajin nubuwah. Fase ketiga fase malikan. Fase keempat kita itu Malikan atau mulkan jabriyatan. Mulkan jabriyatan. Fase kelima, kembali ke fase kedua. Lapan alamin hajin nubuah. Bah kita itu ada di sini. Periodisasi yang akan dialami oleh manusia, zaman hanya ada 5 zaman. Zaman nubuah, di mana umat Islam dipimpin oleh Nabi. Sebab Allah menciptakan bumi ini tidak untuk orang lain kecuali untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Lihat dalilnya Quran Surah An-Nur ayat 55. Di Surah An-Nur ayat 55 bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah untuk dikuasai oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Yang bakal menjadi penguasa di bumi ini alladzina amanu minkum wa amilus solihat, orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh. Nah, ketika yang beriman dan yang beramal soleh lengah, dicapluk tuh oleh orang kafir. Jadi sekarang teh tak kelengahan itu diisi oleh orang kafir. Nah begini ceritanya, 5 periodisasi itu fase ke satu, periode ke satu, periode an-nubuwah. Umat Islam dipimpin oleh Nabi dan ini sudah berakhir. Ini menurut hadis yang riwayat Ahmad di halaman 2. Nanti dibaca hadisnya. Fase kedua, Nabi meninggal, masuk ke fase khilafan ala min hajin nubuwah. Dimulai oleh Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Ada yang menambahkan Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar bin Khattab, masuk kepada khilafan ala min hajin nubuwah. Ini sudah berakhir. Masuk ke fase ketiga, Malikan Adon, raja yang menggigit. Adon bisa berarti menggigit atau raja berdasarkan warisan. Jadi tahta ini dimulai dari Muawiyah. Muawiyah ke anaknya Yazid bin Muawiyah. Kan Muawiyah, Yazid turun tahtanya ke Yazid bin Muawiyah. Tak, mulai dari Muawiyah. Dimulai dari dinasti tuh. Dinasti Muawiyah. Dimulai dari Muawiyah. Kemudian masuk ke Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Periode kedua. Jadi fase ketiga ini ada 3 fase. Fase Muawiyah, Bani Muawiyah, Bani Abbasiyah, dan yang ketiga yaitu fase
Turki Utsmani. Berakhir Malikan Albon ini di periode ketiga, fase ketiga Turki Utsmani. Kan ada kita mengenal istilah Umayyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah. Ta Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah teh Umayyah, Muawiyah. Diawali dengan Muawiyah, terkenal we Umayyah, Bani Umayyah dan anak-anaknya. Dari Umayyah direbut oleh Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Dari Abbasiyah direbut oleh Utsmaniyah. Turki Utsmani berakhir tahun 1924. Kemarin 92 tahun ke belakang. Ayana Iswana 92 tahun. Kalau ada berarti tak ya, kealaman tuh. Sampai di sini Malikan Aldon raja yang menggigit, bisa juga Adon itu menggigit, masih maksudnya masih menggigit Quran, masih menggigit hadis, menggigit Quran, menggigit hadis, tapi akhirnya lepas. Lepasnya di tahun 1924. Kemal Ataturk yang oleh orang-orang sekuler disebut sebagai reformis. Padahal oleh ulama-ulama Kemal Ataturk ini disebut adaullah. Adaullah, musuh Allah. Adaut-Turki, musuh pemerintahan Turki. Dari khilafan alaman hajin Uluwah tuh depan, dari Malikan Adon pindah, berakhir tak pindah ke Mulkan Jabriyatan, raja yang diktator, raja yang memaksakan kehendak, pemimpin yang memaksakan kehendak dari tahun 24 sampai 2016 sekarang ini. Markasnya adalah di Al-Bayt Abyad. Apa Al-Bayt Abyad? Markas Mulkan Jabriyatan adalah Al-Bayt. Al-Bayt. Al-Bayt Al-Abyad. Al-Bayt Al-Abyad. Gedung Putih. Ini markas Mulkan Jabriyatan. Al-Bayt Al-Abyad di Gedung Putih markas. Disinilah yang mengendalikan semua pemerintahan di seluruh dunia. Tidak ada yang keluar kendali di sini. Semua presiden yang jadi itu ada SIM dari sini, harus ada SIM. Harus ada surat izin. Nah, M-nya menguasai. Memimpin pemerintah. Surat izin pemerintah. Mangga tadi memimpin. Pokoknya ayah SIM. Jadi raja-raja dimanapun sedunia itu yang mengendalikannya Al-Bayt Al-Abyad. Siapa itu di Al-Bayt Al-Abyad itu? Di mana Al-Bayt Al-Abyad Gedung Putih? Yang kemari oleh Usama bin Laden di Tubruk itu mah wadul. Bohong. Nah itu jelas didukung oleh kroni-kroninya tujuh negara. Yang bergabung di Al-Bayt Al-Abyad itu yang jelas yang kesatu adalah Prancis. Kedua Inggris, tiga Jerman, empat Jepang, lima Italia, enam Kanada, tujuh Rusia. Jadi Cina tidak termasuk yang bergabung di Al-Bayt Al-Abyad. Makanya Cina beda lagi komunis nanti. Jadi termasuk musuh juga dalam ini. Makanya kita dikepung tuh oleh mereka. Nah, yang gabung di markas Al-Bayt Al-Abyad ini tuh Inggris,
Prancis, Jerman, Jepang, Italia, Kanada, Rusia. Jadi siapapun yang jadi presiden, yang jadi pemimpin, itu hasil rekayasa Al-Bayt Al-Abdiyah. Harus ada SIM, surat izin mahkota gitu. Jadi siapa yang naik ke mahkota kepemimpinan harus ada SIM. Makanya diawasi dan selalu direkayasa. Pasti yang menang adalah orang-orang yang utusan dari Al-Bayt Al-Abdiyah itu. Jadi sadaya termasuk kerajaan Arab. Maaf, di Arab itu boneka Amerika. Kenapa di peperangan besar nanti, yang empat peperangan, kan nanti begini, umat Islam itu ada tiga, Pak. Ibnu Taimiyah membagi umat Islam kepada tiga. Ada umat Islam secara umum, umat Islam secara umum yang mengamalkan ajaran Islam, ada yang sesuainya, ada yang tidak sesuainya. Itu secara umum. Ada umat Islam yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berusaha mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Untuk ada di kelompok kedua kan perjuangannya berat. Dari yang umum, umuman umum. Ini umat Islam secara umum untuk mengamalkan Islamnya, ada yang sesuainya, ada yang tidak sesuainya. Ada sekelompok umat Islam berusaha mengamalkan ajaran Islam itu yang sesuai, yang tidak sesuainya dibuat. Nah, yang ketiga, nah, namanya Thaifah Mansurah. Nah, ini mah khusus Thaifah Mansurah. Thaifah ini mah kelompok umat Islam yang lebih sedikit yang membela agamanya dengan hartanya, nyawanya. Thaifah Mansurah nanti dalam hadis disebutnya Ashabu Royatisud, pasukan panji hitam, The Black Banner. Nah, pasukan inilah yang nanti bakal peperangan di akhir zaman. Semua umat Islam, dari umat Islam yang umum tadi, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bakal ada yang masuk ke Thaifah Mansurah. Di Indonesia tuh ada Thaifah Mansurah. Nanti di Malaysia, di Singapura ada Thaifah Mansurah. Kelompok umat Islam jumlahnya tidak banyak, tapi selalu diberi pertolongan oleh Allah. Nanti Thaifah Mansurah ini sudah waktunya oleh Allah bakal digabungkan di Syam. Karena perang dunia ketiga bakal disentralkan di Syam. Irak atau Syria? Di Syria. Jadi yang sekarang, yang nanti Syam itu bakal jadi akhir kehidupan manusia. Manusia bakal berakhir, kiamat bakal terjadi ketika manusia sudah berkumpul di Syam. Setelah ada api, api yang keluar dari Yaman, kemudian menggiring manusia, manusia semuanya berkumpul di Syam. Dan nanti Nabi Isa turunnya di Syam, di Menara Putih, di Syria. Tuh, ketika sedang sholat subuh dipimpin oleh imam yang soleh, atau terkenalnya Imam Mahdi. Thaifah Mansurah ini kumpulan, gabungan dari kelompok-kelompok kecil umat Islam dari berbagai negara bergabung di Syam menjelang kiamat ini untuk tuh membela agama dengan nyawanya. Terjadilah peperangan, peperangan yang besar tadi, empat peperangan, Malhamah Kubra atau Perang Armageddon, ini dipimpin oleh imam yang soleh. Dan sekarang disinyalir sudah ada, sudah remaja imam yang soleh. Jadi tereh, betah tereh kiamat tuh. Tong betah tein di dunia tuh tereh kiamat. Nah, nanti
setelah bergabung di Sam semuanya, perang yang pertama melawan bangsa Arab. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Kenapa bangsa Arab yang pertama kali diserang? Bukan Israel, bukan Palestina. Sebab dalam hadis riwayat Muslim lain, kalau Baitul Maqdis sudah makmur, Madinah bakal hancur. Jadi Baitul Maqdis nanti merdeka, Madinah bakal hancur, Mekah bakal hancur. Kenapa Palestina termerdeka? Merdeka nanti merdekanya menjelang kiamat. Kan Yerusalem itu kembali, Yerusalem itu bakal merdeka. Makanya gerakan Zionisme Yahudi teras-terasan dengan Freemasonry dan Illuminati, gerakan Freemasonry dan gerakan Illuminati untuk menyediakan Dajjal. Dajjal tereh bu, Dajjal nanti, Dajjal bakal muncul di Asfahan, di Iran. Dajjal sudah disiapkan tentara-tentara di Iran. Nah, perang yang empat peperangan itu Thaifah Mansurah melawan bangsa Arab. Nah, bangsa Arab, karena Arab adalah nyawanya Amerika, nyawanya Amerika. Jadi Amerika itu hirup lantaran ayah Arab, kan minyak itu dikasih oleh Arab. Nah, kekayaan alam Arab itu semuanya oleh Amerika. Nah, orang Arab nama miskin, dari mana mereka? Dari haji umroh, devisa negaranya dari haji umroh. Dan bukan untuk rakyat, untuk para raja. Kalau musim haji teh, mereka teh ke mana? Ke Maladewa. Arameng. Maladewa di mana? Di India. Bersenang-senang dengan perempuan-perempuan cantik. Kurang didukung haji umroh. Makanya saya setuju kepada fatwa Kiai Haji Ali Yaqub Mustafa Allahu Yarham, yang sering haji, yang sering umroh, hamba setan. Saya setuju. Bapak, ibu yang sering haji, yang sering umroh, hamba setan. Saya setuju. Karena kondisinya sudah seperti ini. Jadi devisa negara itu dari haji, dari umroh. Untuk siapa? Bukan untuk rakyat, untuk para raja dan keluarga raja. Pakai senang-senang. Dari bandara Jeddah juga, di bawah tanah ada tempat untuk dugem, tempat rahasia. Nah, mereka kalau uang dari kita teh dibawa ke Maladewa, senang-senang. Jadi bapak ibu bisi selerteng artos. Nah, tidak tahu cara mengelolanya, hati-hati. Sekarang Islam butuh bantuan. Islam sudah ada di abang pintu kehancuran. Sok hayana dana dakwah, dana pesantren, majelis taklim. Untuk apa? Di situ kan untuk memupuk akidah ibadah. Jadi ayeuna mah dana teh ibu tong dianggo umroh bapak, dianggo sumbangkeun ka pesantren, sumbangkeun kana dakwah. Jadi yang bergerak di lembaga dakwah, di pesantren, kan di situ untuk mencetak kader-kader, memupuk embrio-embrio Thaifah Mansurah. Asin guring mah, enak kermayunan tanah 3.200.000.000. Meni hese, tenu alumroh mah brindei. Cik 100 orang tong umroh ke pesantren gen beres. Sabara umroh? 30 kali 100. 100 orang tong umroh sabulan mah ka pesantren Simkuring kan keur butuh tuh. Sedang membeli tanah, membebaskan tanah 3M hanya bangkrut. Umroh mah 30 juta. Tang Simkuring ya pesantren ya butuh caleketek 500.000 teu kira-kira. Ari keur umroh bari minang umrohna teh. Nah, umroh teh sekarang mah lebih kepada prestise. Lebih kepada jalan-jalan. Sabar kali umroh, Bu? Abdi mah sering. Sok naon di ditu umroh dan itu kene umroh mah. Terus tanda kiamat sudah ada di Arab.
dengan sekarang orang Arab bertinggi-tinggi dalam membangun, itu tanda kiamat. Tidak akan terjadi kiamat sehingga bangsa Arab bertinggi-tinggi dalam membangun. Sekarang The Royal Clock Tower mau menyaingi Burj Khalifa yang di Dubai. Dubai itu menara tertinggi sedunia. Di Dubai Burj Khalifa 800 meter. Saudi tidak mau kalah. Di Arab didirikan The Royal Clock Tower atau terkenalnya Jam-Jam Tower. Kemarin Jam-Jam Tower 600 meter. Sekarang ditinggikan 1200 meter. Tahun 2020 selesai. Luas areal yang diperlukan 1.500.000 meter. Segitu. 1.500.000 meter persegi. Otomatis dengan adanya The Royal Clock Tower, banyak situs-situs sejarah Islam yang dibongkar. Terus dibalongkan. Itu bukan kebetulan, sudah ada aturan dari Allah karena Arab mau dihancurkan. Ka'bah sekarang sudah tidak ada bayangan lagi, terhalang bayangannya oleh The Royal Clock Tower. Tingginya 1200 meter, luasnya 1.500 meter. Sabar hektar 1.500 meter, Pak? 1.000 hektar. Sabaraha marga hayuan? 1.000 lebih. Nah, hari hotel Dar At-Tauhid teu kabongkar. Iya. Tidak terbongkar. Dar At-Tauhid sakitu aya di depan Masjid Haram teu kabongkar. Danu Amerika. Dengan hotel Hilton. Jadi bukan Hilton saja Amerika. Kalau Hilton maka ciri teuing Hilton Amerika. Nama-nama ganti jadi Dar At-Tauhid. Siga nu urang Arab nu Amerika eta. Mata sing Arabal atuh sing Arabal Bapak Ibu. Asa ibadah wae umroh teh. Betul. Ayeuna mah sanes ibadah ngadukung Amerika. Kan uangnya keur saha eta keur ngancurkeun Islam. Makanya yang sering, bukan yang baru. Maaf, saya tidak melarang umroh. Maaf. Tapi coba Bapak Ibu pikirkan Islam. Daripada umroh, mending membantu Islam. Sebab hina hidup kita kalau belum ada kontribusi terhadap Islam. Maot tenang kontribusi orang karena Islam. Tuh makanya kenapa Arab yang dihancurkan oleh Taibah Mansurah, Arab itu ditaklukkan. Sudah menaklukkan Arab, menaklukkan Romawi. Konstantinopel nanti bakal takluk. Sudah takluk, kemudian Persia, nanti Iran-Irak bakal takluk. Pulang letah Taibah Mansurah itu dipimpin oleh imam yang soleh, Kesyar. Sholat subuh wedisam. Begitu mau sholat subuh, sudah dikumandangkan komat, Nabi Isa turun. Karena setelah Konstantinopel takluk, itu janji Allah Dajjal bakal turun. Dajjal turun dan berada di bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu. Hari keempat, kelima seperti hari-hari biasa. Dajjal total ada di bumi 1 tahun 2 bulan 15 hari. Dalam waktu yang relatif singkat itu banyak pengikut Dajjal. Karena Dajjal punya kesaktian yang oleh Allah sengaja keinginan Dajjal di istidraj dikabulkan. Makanya banyak yang tertarik oleh kesaktian Dajjal. Banyak pengikutnya. Sampai kita dianjurkan untuk berlindung dari Dajjal dari sekarang. Kalau selesai sebelum salam, setelah sholawat, bil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil dajjal. Masih mah kebohongan. Jadi masih ini Dajjalnya mah belum. Tapi fitnah al-masih nama, hembusan Dajjal, sudah. Dajjalnya mah nanti. Dajjal bakal muncul di Asfahan. Antara Khurasan dan Asfahan.
Dajjal itu sudah diciptakan, sudah ada sejak zaman Nabi Adam, dan sudah bertemu dengan sahabat Adi bin Hatib, lapor ke Rasul bertemu dengan Dajjal. Jadi sudah ada. Dajjal ngobrol dengan Adi bin Hatib ketika Adi bin Hatib di sebuah laut di Yaman terombang-ambing selama sebulan, akhirnya terdampar di sebuah pulau dihampiri oleh binatang aljasasa, kemudian bertemu dengan Dajjal, ngobrol dengan Dajjal. Apakah Nabi akhir zaman telah diutus? Sudah. Banyak pengikutnya? Banyak. Kalau begitu kemunculanku sudah dekat. Dajjal waktu itu oleh Adi bin Hatib kelihatan dibelenggu dengan rantai dari besi antara tangan, kaki, dan pundaknya. Nanti waktunya bakal dibuka. Dajjal diciptakan oleh Allah sejak awal, tapi untuk hidup di akhir zaman sebagai ujian terberat. Sudah ada Dajjal itu. Apa cirinya? Nabi akhir zaman sudah diutus, berarti kemunculanku sudah dekat. Kurma Baisan bakal mogok berbuah, sekarang sudah mogok berbuah. Sungai Tiberias bakal mengering, sekarang sudah menyusut. Dan nanti Nabi Isa yang mampu mengalahkan Dajjal. Thaifah Mansurah yang dipimpin oleh imam yang soleh tidak mampu. Nabi Isa turun tadi ketika sholat subuh di Masjid Damaskus di Menara Putih. Sekarang sudah ada Menara Putih. Nabi Isa turun dengan kedua tangan memegang sayap malaikat, rambut basah, tercium harum wangi bajunya, tercium oleh orang kafir mati. Nah, Nabi Isa dipersilahkan jadi imam. Nabi Isa tidak mau. Imam yang soleh lah yang jadi imam. Yang terkenal di kita mah Imam Mahdi. Imam Mahdi hadisnya do'if, yang soleh imam yang soleh. Kemudian imam yang soleh jadi imam, Nabi Isa jadi makmum. Beres sholat, tiba-tiba pintu pagar, pintu gerbang Masjid Damaskus didobrak, ada yang mendobrak, hancur. Begitu terbuka, Dajjal sudah berdiri dengan 70 ribu pasukan lebih Yahudi yang kuat-kuat. Nabi Isa yang menghadapi Dajjal. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal takut, meleleh, kemudian kabur. Dan Malhamah Kubra ini dipimpin oleh Thaifah Mansurah, oleh seorang imam yang soleh, dan Nabi Isa nanti yang mengalahkan Dajjal. Jadi begitu, wah rame itu. Sejarah harus apa sejarah? Panjang kene ya dengan mau cekap patosna. Ayo nama hadisna. So, katanya tinggal. Di Abu Dawud, ayat kitab fitnah-fitnah dan peperangan besar. Di antara babnya ada bab Babun fi tada'il umam ala Islam. Bab tentang persekutuan kelompok kafir dan umat-umat yang sesat dalam memerangi Islam. Bab tentang persekutuan kelompok kafir dan umat-umat yang sesat dalam memerangi Islam. Kafir Yahudi Nasrani sesat tuh. Di sini komunis. Mereka saling mengajak untuk memerangi Islam. Nah, isi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qos'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsirun. Walakinnakum gusa'un kagusa'is sa'ir. Walayanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Walayakrifannallahu fi qulubikumul wahna. Faqala qailun, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba masanya kalian di Nabi, bahkan kalian banyak namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit awahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah awahan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian.
Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia sekarang khususnya oleh Allah sedang diuji, sedang dilihat mana tuh yang gabah, mana yang beras. Tuh, Bapak Ibu keheu teu ka Ahok? Bakali penjara moal Ahok? Kan tadi di Gedung Putih di komandona ge. Minta waktu 2 minggu. Kamari ngiring demo teu? Ngiring doa. Ngiring doa. Mas sareng duit teh. Abdullah bin Mubarak berkata, ada binatang yang berupa manusia. Ada binatang yang rupanya manusia, punya penglihatan, punya pendengaran. Yaitu ketika dirinya dihina marah, ketika agamanya dihina tidak marah. Jadi yang ketika agamanya dihina tidak marah, hati-hati binatang berupa manusia. Imam Syafi'i mengatakan yang ketika agamanya dihina tidak tergugah, tidak bangkit girohnya untuk membela, kudu disolatan. Geus mati hati ini. Makanya ibu, kapan waktu yang tepat untuk menagih tanggal 2 minggu itu? Tapi tuh datos desiun orang kafir. Maksudnya umat Islam sakit durea. Kira-kira itu sama banget si Ahok. Ada lain Ahok, lain Jokowi dari belakang mereka. Lihat Habib Rizik. Tuh, anak-anak kami itu yang di pesantren Ibnu Hajar. Kemarin di Bela Islam jilid 2 ayat diring hiji. Jadi tahu Habib Rizik, tahu Ustaz Bahtiar Nasir, tahu Ustaz Arifin Ilham. Anak-anak kami yang di pesantren 40 orang ikut masuk di ring 1 pas di tembak teh oleh gas air mata. Anak-anak mereka sudah mewakafkan diri. Nyawa ulama lebih berharga daripada saya. Makanya masuk di ring 1. Karena dari sini oleh saya dan oleh Ustaz Amin diberi amanat, kalian harus sampai di ring 1 karena nyawa berharga daripada nyawa kalian. Memikul amanah itu, anak-anak yang 40 orang bari teu apa Jakarta atuh Pak. Monas ge kerek harita apalna. Dari sini berangkat subuh 1 bis anak-anak 10 di lantai 3 tapi mampu masuk ke ring 1 karena ikhlas ingin mengawal para ulama. Begitu kejadian teh ayah dihanapkan mobil ya. Makanya sedang menjaga nasi minum ke Habib. Makanya pulang ke sini itu ada yang kena gas air mata. Ada 2 orang kami bawa ke Cicano karena ada iritasi sedikit. Tapi mereka adalah mujahid-mujahid yang siap nanti untuk bela Islam jilid 3. Jadi kami bangga dengan anak-anak kerek apal Monas tapi sudah mampu di ring 1. Pan urang mah boro-boro. Makanya kemuliaan itu ada pada pembelaan terhadap Islam. Jadi anak mah teu cekap ngadoa berdasarkan duit. Makanya anak-anak kami yang di pesantren Ibnu Hajar sekarang ada 60. Itu anak ideologis. Kan anak teh begini. Sim goreng anak ayat 3. Anak kandung ayat 3. Santri ayat 60. Ibu gaduh sabrinci putra. Tuh gaduh 5 misalnya. Bisa seueur. Itu anak ideologis. Ketika bapak ibu membiayai sebuah pesantren, maka anak-anak yang ada di pesantren itu anak-anak bapak ibu. Anak ideologis. Makanya kalau jamaah yang saya bina, tak ada yang mesin guring jarang ada yang yang sering dibina mah itu semua berkontribusi ke pesantren kami untuk beli tanah, untuk makan anak-anak kami sehari-hari. Karena kebanyakan santri yang tidak mampu, makan minumnya kami urus. Itu bukan anak
saya, anakku Sadamin, anak semuanya yang terlibat kepada mereka, membiayai mereka, itu anak ideologis. Jadi sudah waktunya ayeuna mah ibu teh bapak tong sering umroh. Puntennya kan gak ada travel. Makanya bela agama apalagi ayeuna peluang surga di negeri tercinta Indonesia itu. Jadi Allah mau menguji. Jadi kadahna urang teh ka Ahok teh nganuhunkeun. Umat Islam disadarkeun ku surah Al-Maidah ayat 5 hiji. Ku saayat sadar komo mun ku Quran. Kamari bela Islam jadi 2 berapa? 2 juta. Jutaan itu bukan ratusan ribu. Jutaan. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang membiayai? Ongkos sendiri dari Solo karena kereta itu diwawancarai. Buka kerbalik tente kumangke sendiri. Itu siapa yang menggerakkan? Mun dibiayai sabaraha? Aya nu mampu ngabiayaan jutaan orang untuk demo? Allah yang menggerakkan. Mereka bawa ongkos sendiri, ongkos sendiri. Anak-anak kami itu dibiayai oleh jamaah Ustaz Ninitip untuk anak-anak, untuk bekal kami biayai. Jadi siapa yang menggerakkan? Allah yang menggerakkan. Kusa ayat, omongun kusa surat, omong kusa Quran, wah hancur. Makanya jangan main-main, umat Islam itu oleh Allah dijamin. Jadi kita bakal ada di fase, kita sudah ada di fase ke-4 akhir, menuju fase ke-5. Itu mah anak cucu kita lah Bapak Ibu. Yang di fase ke-5 mah anak cucu kita. Tah Nabi Isa teh, tah Tosa Dajjal teh dibunuh ku Nabi Isa. Taifah Mansuro perang dengan 70 ribu Yahudi lebih. Semua Yahudi terkubur di Syam. Yahudi sembunyi di batu, batu bicara nih Yahudi. Yahudi bicara di sembunyi di pohon. Pohon bicara nih ada Yahudi di belakang saya, bunuh. Kecuali pohon gorkot yang tidak bicara. Makanya di Israel sedang menggalakkan sedang menanam pohon gorkot. Nah udah ke siapa? Tangannya kadinya. Mati entah Dajjal semua. Belum. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Kaum Ya'juj Ma'juj yang yufsiduna fil ardi di zaman Nabi Ibrahim oleh Iskandar Dzulkarnain dikurung di sebuah gunung yang dibenteng dengan besi dicor oleh timah. Ketika Nabi diutus sudah bolong bentengnya. Sekarang Ya'juj Ma'juj sudah pada keluar. Itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun termasuk oleh Nabi Isa. Nabi Isa disuruh untuk menarik pasukan ke Gunung Tursina. Taifah Mansuro, imam yang soleh Nabi Isa ke Gunung Tursina berdoa kepada Allah. Maka Ya'juj Ma'juj itu dihancurkan oleh Allah, dikirim ulat. Mati dimakan ulat bergelimpangan. Kemudian bangkai-bangkainya oleh burung dilempar-lemparkan ke lembah. Turun hujan yang deras, kemudian segar lagi. Dari situ maka aman keadaan. Nabi Isa hidup 7 tahun. Tah fase ke-5 mah eta ngan 7 tahun. Maka alaman kurang anak cucu kita. Nabi Isa ke Mekah ibadah haji, Ka'bahna sudah hancur. Nabi Isa pulang lagi, kemudian Nabi Isa meninggal, imam yang soleh meninggal, semua yang soleh meninggal. Tinggal yang durhaka. Muncul api dari Yaman, semua digiring ke Syam, kemudian semuanya mati di Syam. Yang bakal menyaksikan kiamat kubro adalah orang-orang yang durhaka. Yang soleh semuanya sudah meninggal. Mati. Setelah Nabi Isa meninggal, imam yang soleh meninggal, Taifah Mansur meninggal, semua yang soleh dikirim angin oleh Allah, yang sepoi-sepoi dihirup meninggal. Tinggal yang durhaka. Maka ketika yang durhaka yang tinggal, keluarlah api dari Yaman membawa manusia dari semua tempat dibawa ke Yaman. Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala. Cerita ringkas nama gitu. Nah, hadis yang terakhir itu begini. Ini gambarannya. Sementara hadis yang kedua man,
menggambarkan Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, masjid megah, kosong dari petunjuk, ulamanya ulama jarahat, tos kajaradia. Ulamanya ulama honorer, ngahal honor gitu. Pasti kang serting tak capek sembelinya. Dari rada ngoh kokene janji kapa haji. Iya juga. Insya Allah. Singkat. Nanti lengkapnya mah ada tanda-tanda kiamat kubro, 10 tanda kiamat kubro. Munculnya asap, munculnya binatang melata keluarnya dajjal, matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian turunnya Nabi Isa, munculnya Yajuj Majuj, 3 gempa besar, gempa bumi bagian timur Cina dan Indonesia, gempa bagian barat Meksiko, Brazil, Amerika Latin, gempa bagian Jazirah Arab dari Mesir, kemudian Mekah, Madinah, terakhir api muncul dari Yaman. 10 tanda kiamat kubro ada insya Allah. Sementara satu tangan saya rendah, awet-awet. Boleh Pak? Mangga, sebelum ditutup. Mengenai Dajjal Pak, apakah yang dikatakan Dajjal itu adalah iblis pertama yang dulu menggelincirkan Adam? Apa itu? Iblis pertama itu? Iblis pertama. Dajjal itu khusus satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sejak Nabi Adam diciptakan sudah ada, tapi oleh Allah dimunculkannya ke bumi nanti di akhir zaman. Sekarang di mana? Dikurung di sebuah pulau yang waktu itu Tamim Adari yang masih Kristen, masih Nasrani, berlayar di sebuah pulau di Yaman, terombang-ambing oleh ombak selama sebulan, terdampar di sebuah pulau, didatangi oleh seekor binatang yang gede, yang berbulu hitam tebal, sampai Tamim tidak tahu jantan atau betina. Yang kaget Tamim bisa bicara, nanya, dari kaum mana kalian? Tamim walaupun takut menjawab, kami dari bangsa Arab, kebetulan kedatangan kalian sudah lama ditunggu-tunggu oleh seseorang tuh di pulau sana. Tamim penasaran, kaget, siapa yang menunggu-nunggu kami, lihat saja di pulau sana. Maka walaupun takut tapi penasaran, Tamim menghampiri pulau tersebut. Di sana ada sosok manusia yang tinggi besar seperti Nabi Adam. Nabi Adam berapa tingginya? 24 kan, 30 meter 60 hasta 30 meter yang tinggi besar. Makanya kata orang tua dulu, Dajjal teh raksasa. Ini dibanding sarang urang mah itu 30 meter walaupun duduk dah terbelenggu. Tamim menengadah melihatnya. Tiba-tiba dipreteli dengan beberapa pertanyaan. Tak, kalian dari kaum mana? Dari bangsa Arab. Yang tadi saya ceritakan. Jadi Dajjal itu makhluk khusus yang Allah ciptakan. Cuman Tamim sengaja oleh Allah dilupakan di pulau mana. Kalau tahu bakal ditarempo kan itu. Kurang paehan we ti ayeuna. Mente jadi kiamat. Da jalan pileulahan pun. Da itu mah sudah skenario aku. Jadi Tamim Adari itu pulang dari berlayar, pulang ke Madinah buru-buru masuk Islam karena oleh Dajjal diberitahu kalau kamu ingin selamat ikut kepada Nabi akhir zaman. Nah, setan iblis beda lagi. Malah nanti si Dajjal ini minta bantuan kepada setan dari bangsa jin untuk tuh menebar fitnahnya. Di antaranya ketika Dajjal datang kepada satu tempat di Arab, tuh dia mengaku saya sebagai Tuhan. Tuh orang itu tidak mau mengaku. Nah, Dajjal membuktikan, kamu mau bukti saya sebagai Tuhan, ibu bapak kamu bisa saya hidupkan. Kemudian Dajjal minta bantuan dari setan dari bangsa jin supaya menjelma jadi ibu bapak orang itu. Kemudian bukan hidup, setan dari bangsa jin menjelma.
seperti ibu bapak orang ini. Kemudian dia mereka berdua menjelma dan berkata, wahai anakku, ikutilah Dajjal. Tadi nama terpercaya jadi percaya. Jadi setan saja nanti membantu Dajjal. Ayo nama setan, kema Dajjal. Memang cerita ini dari berbagai versi dan berbagai hadis. Seperti cerita tadi, memang disebutkan juga dalam hadis bahwa Nabi satu memerintah selama 40 tahun. Ada lagi cerita dari Rasul, hanya kota Mekah yang aman di dunia ini dan tidak akan hancur. Mungkin Baitul Maqdis hancur, Madinah hancur, hanya Mekah yang tidak hancur. Makanya disarankan di waktu akan akhir zaman ke Mekah karena itu ada hasil Bapak. Jadi banyak hadis-hadis yang masih tafsir yang berbeda-beda. Nah, disinilah mungkin kita menyikapinya mungkin yang mana nanti yang ada. Yang sahih bukan Mekah, Syam. Rasulullah menganjurkan kembalilah ke Syam, bergabunglah ke Syam, bergabunglah. Kalau tidak ke Syam, ke Yaman. Mekah Madinah itu kota suci sekarang. Selain Mekah Madinah, kota suci itu ternyata Syam. Syam itu kota yang diberkahi. Berkah doa Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina. Justru Arab bakal hancur, Madinah bakal hancur. Yang sahih adalah Syam. Terakhir hancur, semuanya bakal berkumpul di Syam. Hadis tentang Dajjal, itu ada Dajjal hakiki, nanti bakal ada Dajjal dalam arti pengaruh. Yang kita sekarang dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika, itu pengaruhnya. Bukan Dajjal, dan Dajjal mah teu dilindungkeunna bakal aya. Kalau sudah ada Dajjal, etama disuruh kita sembunyi. Karena khawatir pengaruhnya. Tidak ada saja pengaruhnya hebat, apalagi ada. Jadi kalau yang kami kaji, hadis yang sahih yang akan hancur itu justru Mekah Madinah. Mekah Madinah tidak dimasuki oleh Dajjal, haram. Tapi pengaruh Dajjal sekarang sudah masuk ke Mekah ke Madinah. Di antaranya tuh, pemerintah Arab itu sudah kesifatan-sifat Dajjal. Dikendalikan oleh Al-Baitul Abi Syria itu sekarang kan orang saudara. Itu mungkin program dari nanti itu. Sekarang mah masih di wilayah Timur Tengah. Nanti perang itu bakal meluap seperti meluapnya air laut. Sudah mulai sekarang meluap. Mungkin di Indonesia. Mungkin di Indonesia. Karena oleh Allah ujian akhir zaman bakal diratakan. Asalnya mendidik gue di Timur Tengah, diratakan dulu, nanti disentralkan lagi ke Timur Tengah. Disentralkan lagi. Kalau sudah mau beranak. Itu kalau yang saya paham. Hadis tentang huru-hara akhir zaman, itu ada 2000 hadis. Di pesantren kami, waktu Ramadan, itu dikaji. Jadi, kajian sepekan Ramadan tentang huru-hara akhir zaman, dari 2000 hadis itu, tidak semuanya sahih, termasuk Imam Mahdi yang hadis riwayat Abu Daud itu hadisnya dhaif, yang sahih riwayat Muslim imamun sholihun, imam yang soleh yang bakal memimpin pasukan Thaifah Mansur. Sedangkan di Al-Qur'an disebutkan bahwa kami lindungi Mekah. Itu mungkin sekarang dilindungi Mekah Madinah. Nanti menjelang kiamat, maka Ka'bahnya saja bakal hancur. Menjelang Ka'bah kiamat dihancurkan oleh seseorang yang dari bangsa Habsi yang bergelar Dusuqotain, yang punya kaki bengkok. Ka'bah itu dihancurkan. Makanya Nabi Isa mau ibadah haji, Ka'bah sudah tidak ada. Sekarang dilindungi oleh Allah, nanti mah kan bakal hancur sadayana oke, dan menjelang kiamat. Terakhir mungkin Ustaz. Oh, terakhir lah Pak Wali. Mungkin kita mah gempa bagian ya. Jazirah Arab, setelah itu kiamat. Iya. Gempa terakhir di Mekah nanti. Jadi gini, proses terjadinya kiamat setelah 40 tahun Nabi Isa Islam berjaya, jamnya 40 tahun, baru itulah Islam berjaya seluruh dunia, semua orang Islam, dan itu baru dua tuh kafir lagi. Dah kafir lagi itulah baru terjadi huru-hara dan kiamat kalau mungkin itu. Huru-hara sekarang, nanti mah tidak ada huru-hara.
Nabi Isa itu bukan 40 tahun, 7 tahun. 40 tahun itu Nabi Isa ketika diangkat 33 tahun. Nabi Isa 7 tahun, jadi keseluruhannya 40 tahun umurnya berarti. Di Thariqatul Jami. Jadi umur Nabi Isa 40 tahun, bukan Nabi Isa ada 40 tahun. 7 tahun dihitung dengan 33 tahun ketika diangkat 33 tahun umurnya ya. Jadi gini, Nabi Isa dulu ketika diangkat karena mau dibunuh oleh Yahudi Romawi di usia 33 tahun. Jadi Nabi Isa terus aki-aki ke turun. Moal. Hanya kalawan dajal aki-aki. Jadi bayang Nabi Isa masih hidup kan? Nabi Isa masih hidup. Ayat Qurannya jelas, hadisnya sahih. Di Thariqatul Jami, Pak. Hadis yang 40 dengan hadis yang 7 di Thariqatul Jami, yaitu keseluruhan umur Nabi Isa 7 tahun. Jadi setelah itu mah manusia iman dulu semuanya, tak menjelang kiamat ada yang kafir, ada yang durhaka, nu soleh marangetela, nu doraka, nu bahkan nyaksian kiamat. Tapi tos teu aya konflik. Sampai di riwayat Muslim diterangkan di situ mah ular kobra dimainin oleh anak-anak temacok harimau tegalak gimana. Itu hadisnya riwayat Muslim di fase 7 tahun itu duka kealaman tegurang kalau tidak oleh anak cucu kita mah pasti yang jelas orang mah fase kaopat nah itu huru harana yang harus jelas bersikap itu paling harusnya walaupun siga sirem lah sirem tapi kita sudah bernilai di hadapan sakit itu penyantun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taklim di siang hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Islam karena Islam agama Allah, Allah pasti menjaganya. Kita oleh Allah diberi peluang di Indonesia ini untuk mendapat kemuliaan dengan cara berkontribusi terhadap Islam. Kalau Allah memberikan kemuliaan oleh kita, tidak memberikan kesempatan tidak diambil, kapan lagi kita mau mengambil. Jadi di Indonesia besok atau lusa peluang untuk mendapat kemuliaan bagi semua. Mangga Bapak Ibu yang memilih mau ikutan mendapat kemuliaan dari berkontribusi terhadap Islam atau mangawe Ustaz Jenatana bin Sanet bios tu alim kemuliaan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.